Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak 17 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menggelar konser musik bertajuk Pemilih Berdaulat Negara Kuat pada Sabtu malam 23 Maret 2019 di Jalan Es Parman, Taman Bunga, Kota Sibolga. Dalam kegiatan tersebut, KPU memberikan sosialisasi serta pendidikan pemilu kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat arti pentingnya penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat di Kota Sibolga. Saya yakin kita hadir malam ini dan bertekad untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, demokratis, serta mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Adapun tujuan konser musik yang bertajuk Pemilih Berdaulat Negara Kuat ini adalah untuk menggambarkan visi-misi apa yang ingin dicapai KPU dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pemilih berdaulat berarti kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjadi pemilih dalam pemilu. Sedangkan negara kuat ditujukan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi jangan sampai pemilu ini justru melemahkan fondasi kesatuan dan persatuan bangsa kita. Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara menyampaikan terima kasih serta apresiasinya kepada KPU Kota Sibolga yang telah sukses dalam melaksanakan konser musik yang ditujukan kepada pemilih pemula untuk memberikan pemahaman terhadap pemilu serentak 17 April mendatang. Dan diharapkan pemilu di Kota Sibolga nantinya dapat lebih baik, aman, lancar, transparan, serta adil. Kami dari pemerintah Kota Sibolga di acara yang kita laksanakan malam ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan pendidikan pemilih dan mobilisasi massa dalam bentuk konser, di mana kegiatannya adalah dalam rangka peningkatan partisipasi, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 17 April yang akan datang. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.